بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <سؤالس> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثناء الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين اخواني واخواتي في سلام تي بي اعزنا الله واياكم جميعا الحمد لله مالك الشكر ركبنا الله سبحانه وتعالى yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sampai kita meninggalkan dunia ini. Salawat beriring salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Semoga selawat dan salam yang kita mohonkan Allah sampaikan untuk Rasulullah Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau dan para sahabatnya serta untuk seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman kita memohon dan berharap kepada Allah agar kelak di hari akhir di hari yang tidak berguna bagi kita harta dan keluarga yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim Mudah-mudahan pada hari itu kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Kau muslimin, ikhwani wa akhati fillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Bulugul Maram, Dengan syarahnya, pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya berkenaan dengan air laut. Dan beliau mengatakan sebagai jawaban yang ditanyakan kepada beliau bahwa air laut itu suci mensucikan dan bangkainya halal. Kemudian kita sudah masuk penjelasan dari Syekh Al Imam Al Sunani uh, Sun rahimahullah. Sekarang kita lanjutkan kelanjutan dari penjelasan beliau. كذب لي وكان السائل لما راى ماء البحر خالف المياه بملوحه وطعمه ونتني ريحه توهم أنه غير مراد من قوله تعالى فاغسلوا أي بالماء المعلوم جوابا باليو الطهور ماؤه والحل ميتته merupakan pertanyaan atau kaan nasail Saya akan bertanya uh, penanya mengatakan begini. tatkala dia melihat air laut yang berbeda dengan air secara umumnya. Karena asinnya dan uh, karena iya asin, rasanya dan juga aromanya. Maka dia ragu. Tawahama. Dia ragu bahwa air laut itu tidak masuk dalam kategori yang Allah firmankan. Fagsilu maka cucilah. Artinya cucilah dengan air yang sudah dimaklumi kata beliau. Artinya begini. Ketika orang ini ada di laut, dan mereka hanya membawa air yang sedikit, kalau mereka gunakan air yang mereka bawa dari daratan, maka mereka akan kehausan. Tapi, kalau mereka mau gunakan air laut itu sebagai wudhu, sebagai mandi, sebagai mencuci, apakah ini masuk dalam firman Allah yang kita diperintahkan untuk mencuci dengan air? Iradatuhu min <qawlihi> atau kata beliau bahwasanya orang tersebut tatkala dia tahu dari firman Allah dan kami telah menurunkan air dari langit sebagai alat bersuci dia menyangka bahwa air laut itu sudah tidak masuk dalam kategori tohur alat yang dijadikan atau digunakan untuk bersuci dengan alasan dari rasanya air laut itu asin atau juga air laut itu ya baunya فسأل انه ما كان dia pun bertanya tentang air laut air laut fa sallallahu alaihi wasallam al hukma maka nabi pun memberikan jawapan yang memberikan hukum menetapkan hukum namun wazadahu hukman lam yasal atau lam yus'al anhu namun Nabi SAW menambahkan yeah. selain hukum yang diinginkan dari si penanya tentang air laut apakah bersih, suci, mensucikan apakah air laut itu boleh kita pakai untuk 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 mandi jenabah. atau untuk mencuci dari atau menghilangkan najis. Okay. Pada asalnya pertanyaan beliau, ah pertanyaan orang ini kepada Nabi saw. Kalau Nabi saw mengatakan naam, dia sudah dapat jawaban itu tentang air laut. Tapi Nabi tidak mengatakan naam, namun beliau mengatakan bahwa air laut itu suci ya dan bangkainya halal maka ada tambahan dari jawaban Nabi Wasallam sesuatu yang tidak ditanyakan yaitu hilu -hi. halalnya bangkai laut bangkai laut لما عرف اشتباه الأمر على السائل في إماء البهر أشفق أن عليه حكم ميتاته تكالا mengetahui apa yang perkara yang berhubungan atau yang berkaitan dengan air laut atau dengan laut itu you know? ya yeah. maka Nabi SAW pun menambahkan dari apa yang sekedar ditanya yaitu apa yang berkaitan dengan bangkai air laut وَقَدَ بِهِ رَاقِبُ الْبَحْرِ الْجَوَابِ مِن بِبَيَانِ <الْمَيْتَثِ> Orang yang mengarungi lautan rakibul bahar atau yang laut ya maka diiringkan jawaban dari pertanyaan itu dengan menjelaskan bangkai dari binatang laut. Artinya binatang yang ada di laut itu halal. Dan tentu ini berkaitan dengan air laut. Kau muslimin ini, pemirsa salam TV, rahimani wa kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. القناة الخاتمة في الله في مرسى سلام تي في عزنا الله وياكم جميعاً. كملياً الإمام السناني. أضاف كان منامه الإمام ابن العربي. هذا كان قال ابن العربي وذلك من محاسن الفتوى أي جاء في الجواب بأكثر مما سئل سئل عنه تدميما للفائدة إمام ابن العراقي أي عربي يعني العربي فك ألف لم يه Ini seorang ulama, seorang Alim dari ulama, ahli sunnah, ahli jemaah adapun kalau tidak ada alif lamnya Ibnu Arabi maka ini uh, bukan ulama kata Ibnu Arabi Wa min mahasinil fatwa dengan cara itu atau menjawab atau uh, lebih dari apa yang ditanyakan itu bagian dari baiknya orang yang berfatwa di mana dia memberikan jawaban yang lebih dari sekedar apa yang ditanyakan untuk apa tatmimman lil faedah untuk menyempurnakan faedah kadang gini. khawanu dalam hal urusan agama tentunya kalau ada orang bertanya sekedar dijawab seperti apa yang ditanyakan padahal ada hal-hal yang berkaitan dengan yang dia tanyakan maka hilang kesempatan dia mendapatkan ilmu secara sempurna faedah secara sempurna dari apa yang berkaitan dengan pertanyaannya ketika Nabi SAW seandainya mengatakan naam Ketika ditanya tentang apakah air laut itu suci mensucikan, maka hilang faedah apa yang berhubungan dengan binatang-binatang lautnya atau apa yang berkaitan dengan laut? Apakah laut itu hanya hanya lautnya suci mensucikan? Bagaimana dengan binatang yang ada di dalam air laut? Eh? wa ifadatu li ilmin akhar ghairu almasul li itu memberikan ifadah tambahan ilmu perkara yang lain di luar pertanyaan wa yata kadzalika inda zuhuril al hajati ila ila al hukmi ma huna kama huna kata beliau ini seharusnya diperhatikan oleh orang yang memberikan fatwa atau orang yang ditanya tentang uh, urusan agama ya kalau kita ditanya hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan padahal ada yang berkaitan dan si penanya pun kita sangat yakin membutuhkan ya secara rinci apa yang berkaitan dengan eh, hubungan dengan yang ditanyakan Betul, bukan? Itu yang ditanyakan, tapi yang berhubungan. Orang ini bertanya tentang bersih, suci, atau tidak air laut. Tapi ada hukum-hukum yang berkaitan dengan apa yang ada di laut. Makanya, Nabi SAW tidak memberikan jawaban hanya sekedar "iya" atau "tidak", tapi beliau memberikan jawaban yang lebih, tapi yang berkaitan dengan laut. Karena beliau yang sini mengatakan, "Ini juga memberikan faedah bagi ilmu yang lain yang bukan ditanya, dan akan semakin kuat hal itu ketika ada nampak hajat terhadap satu hukum." Ya? Artinya begini, seorang alim seorang ahli agama ketika dia ditanya satu perkara tapi dari pertanyaan ini ada yang berhubungan dengan hukum yang lain maka sebaiknya kalau dia melihat ada nampak hajat si peta si penanya kepada ilmu yang lain dari atau yang berkaitan dengan pertanyaannya maka sebaiknya si ahli ilmu ini yang ditanya ini memberikan jawaban yang menyertakan hukum-hukum yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan tidak sekedar sebatas pertanyaan itu ini kalau kita melihat ada hajatnya. Lianna man tawakkafa fi zuhuriyati ma'il bahri فهو an, anil ilmi kalau orang yang sekedar ya pertanyaan itu berkaitan dengan suci atau tidaknya air laut maka ini hanya satu ilmu namun, ada yang berkaitan dengan laut, yaitu ketika ada orang di laut, ya, kebutuhan mereka, ilmu yang berkaitan dengan laut di sini, kata beliau, itu tidak sekedar sampai hanya hukum yang berkaitan dengan air lautnya suci atau tidaknya tahuriyatihi tapi ada yang lebih dari itu tentang haram atau halalnya bangkai dari air laut maksudnya binatang yang ada di laut dan ini sebenarnya kebutuhannya juga asyad Karena kalau sekedar untuk mandi, untuk wudhu, itu tidak lebih butuh daripada misal ada orang yang di laut kehabisan, kehabisan nafkah, kehabisan makan. Kalau dia tidak tahu bahwa apa yang hukum dari binatang yang ada di laut, bisa saja dia kelaparan padahal banyak yang bisa dia makan dari itulah Nabi SAW memberikan jawaban apa yang dibutuhkan oleh mereka ketika itu. Ketika ada orang sedang berada di lautan. Kemudian Imam Sa'ani <tuh>, rahimahullah melanjutkan ثُمَّ الْمُرَادُ بِمَيْتَتِهِ مَا مِنْ دَوَابِهِ mimma la ya'ishu illa fihi. Yang dimaksud dengan maytah. Al-hillu maytatuhu kata Nabi Sallam. Apa maksud may, maytah. Dalam hadis ini. Kata beliau. Ma mata fihi min dawab. Segala binatang yang mati di laut atau di air. Ini sama ya hukumnya. Laut atau air sungai, air danau ya binatang yang hidup di air. Mimma la ya'ishu illa fihi. Jenis binatang atau makhluk yang tidak mungkin hidup kecuali di air atau di laut. Ini namanya Maitah Sesuatu Yang mati di air Tapi hidupnya di Air Jangan dipahami pokoknya Asal mati di air itu halal Misalkan kalau itu maknanya Babi masuk sungai Karena mati tenggelam di sungai Halal babinya, enggak Makanya beliau di sini menjelaskan maksud dari al maita yaitu apa yang mati di air atau di laut dari binatang laut itu sendiri yang tidak mungkin kecuali hidupnya di situ. Kalau hidupnya di luar matinya di laut atau di air maka itu tidak masuk dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam al-hillu halal bangkainya. Jangan katakan pokoknya bangkai di air, pokoknya bangkai di laut, halal semua. Enggak, bangkai di air atau di laut yang memang hidupnya tinggal di laut. Lama fihi mutlaqan. bukan bangkai yang dimaksud di sini. Apa saja yang mati di laut atau di air secara mutlak, pokoknya matinya di air, pokoknya matinya di laut, wah halal. Enggak, tapi yang hidupnya di laut tersebut atau di air. Fa in, fa wa in lugatan Ini masih banyak penjelasannya. Saya kira sudah terwakili ya. Sekali lagi kesimpulannya bahwa yang dimaksud Bangke di sini bukan semua bangke asal mati di air, asal mati di laut, maka halal tidak. Tapi bangke yang memang hidupnya di air dan di laut, dan ini juga memberikan uh, pelajaran kepada kita, kan? Kalau bangke itu sesuatu yang tidak mati, sesuatu yang mati, atau binatang yang mati yang tidak disembelih secara syar'i maka pelajarannya bagi kita sabda Nabi al bahwa bangkai air atau bangkai binatang laut itu tidak disyariatkan padanya untuk disembelih ada rame-rame atau manggil tukang jagal tukang potong Mau motong, misalkan lele, oh, ini rame-rame motong nila nggak ada. Semua binatang laut itu atau air itu tidak disyariatkan untuk disembelih. Maka matinya tidak dengan sembelih. Sekarang kita lanjutkan pembahas hadis yang kedua. Taharatul ma. Penjelasan tentang bersihnya atau sucinya air. Maksudnya air selain air laut tadi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal ma'a tahurun لا ينجسه شيءٌ Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu bersabda sesungguhnya air itu suci mensucikan dan tidak menjadi najis oleh sesuatu. Juano hati fillah pemirsa Salam TV. kita rehat kembali dan insyaallah kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. muslimin ikhwani wa khati pemirsa salam tv dimanapun berada kita lanjutkan dari hadis yang kedua dari kitab bulughul maram dari hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu bersabda sesungguhnya air itu maksudnya air sungai ya atau air lah secara umum baik itu juga air laut la yunajjisuhu syai'un tidak akan menjadi najis karena sesuatu Hadis ini sahih kata beliau di dikeluarkan, diriwayatkan oleh ats-salatha akhrajahu Wasahahu Ahmad. Hadist ini diriwetkan oleh Imam yang tiga. Di sini ada sebenarnya istilah-istilah mungkin bisa uh, saudara-saudariku uh, lihat sendiri. Dan nanti kalau ada kesempatan kita jelaskan apa istilah-istilah dari ada yang dikeluarkan oleh ulama yang tiga, empat, enam, lima dan seterusnya. Ya. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam Muhammad bin Hambal. Kemudian Imam Sanani rahimahullah sebelum melanjutkan menjelaskan hadis ini beliau memberikan sedikit tentang riwayat hidup atau siapa Abu Sa'id Al-Khudri. Maka beliau di sini membuatkan Tarjamatu Abu Abi Sa'idin. Ya. Yeah. ucapan rawi ini wa an abi sa'id khudri abu sa'id itu ismuhu sa'd bin malik bin sinan nama dari abu sa'id yaitu sa'ad bin malik bin sinan al kharj hazraji uh, Al Ansari, Al Khudri. Ini saya kira kita tidak perlu panjang penisbatan, penisbatan. Karena apa disebutkan Al Ansari, Al Khudri, ya. Kita lanjutkan pembahasan e, di bawahnya. Waqal al Imam al Zahbi mengomentari tentang Abu Sa'id al Khudri. Karena min ulama sahabah Abu Sa'id al Khudri beliau adalah termasuk ulamanya kalangan para sahabat. Sahabat semua ahli ilmu, ahli agama. Tapi ini yang lebih pakarnya lagi. Ya. syahida bay'at syajarah. Dan Abu Sa'id al-Khudri termasuk dari orang yang ikut serta dalam bay'ah. Warwa hadithan kathiran. Dan Abu Sa'id al-Khudri juga meriwayatkan hadith yang sangat banyak. Asha Abu umur beliau hidup beliau hidup sampai berumur 80 ini termasuk tua ya eh? melebihi dari Umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi wafat berumur 63 sedangkan Abu Said Al-Khudri beliau wafat berumur 86 tahun. Wamat fi awal sanati 40 Dan Abu Said Al-Khudri wafat itu di awal-awal tahun e, 70 74 hijriyah dan tidak disebutkan tanggalnya berapa nggak perlu disebutkan ta bulannya pokoknya karena itu tidak memberikan faedah ilmu, ilmu agama bagi kita hanya uh, mungkin tambahan sejarah yeah. kemudian kata beliau di sini kathirun, wa anhu jamaatun min sahabah, Hadis Abu Said Al-Hudri itu sangat banyak, dan juga banyak jemaah sahabat yang mengambil hadis dari beliau. Bahkan di antaranya Abu Hurairah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Tapi, kenapa Abu Hurairah tidak menyebutkan dari Abu Said al khudri Para ulama ee, menjelaskan pertama. Karena para sahabat itu semuanya adil, adil, jujur, amanah. Mereka tidak mengucapkan menisbatkan suatu hadis, suatu sunnah kepada Nabi saw, kecuali mereka benar-benar mengetahui tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah saw, sehingga. Kalau ada sahabat dia mengambil dari sahabat lain tapi dia tidak menyebutkan dari sahabat siapa dia membawakan hadis itu maka itu tidak mengakibatkan riwayatnya lemah. Seperti misalkan Abu Hurairah <tuh> itu kan belakangan masuk Islamnya dibandingkan Abu Said Al Khudri. Sehingga Abu Hurairah bisa mengambil hadis dari Abu Said Al Khudri tapi Abu Hurairah tidak membawa kan bahwa hadis ini diambil dari Abu Sa'id Al Khudri. Ini biasa di kalangan para sahabat dan para ulama muhaddisin mengatakan ini tidak memudratkan riwayat artinya tidak mengakibatkan periwayatan hadis itu akan menjadi lemah. Walahu fi sahihaini arba'atun wa hadithan. Bahkan kata beliau di sini, ini kata masih sembungan dari ucapan Imam Az-Zahabi. Ya. Abu Said Al-Khudri itu meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari Muslim, itu riwayat dari Abu Said Al-Khudri itu ada sebanyak uh, 84 hadis. Yang dikeluarkan pada Imam Bukhari dalam sahihnya dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Muslim dalam sahihnya Bukhari Muslim ya. Qala dia mengatakan Abu Said Al Khudri mengatakan qala Rasulullah SAW ini kita kembali kepada hadisnya ma'a tahurun la syai'un şey akhrajahu thalatha Kemudian hadis ini dinilai ya دي صحيح كان عليه الإمام أحمد بن هنبال قال الحافظ المنذري في مختصر السنن إنه تكلم فيه بعضهم كتاب الحافظ المنذري وهو حديث إني masih diperbincangkan oleh sebagian ahli ilmu. Artinya ada yang mengatakan bahwa riwayatnya ini ada kelemahannya. Namun kalau kita kumpulkan syawahidnya dan mutaba'ah dari hadis ini, maka seperti apa yang dikatakan oleh para ulama kita seperti yang disebutkan di sini bahwa hadis ini sahih. Ya, sekalipun ada kelemahan dalam satu periwayatan tapi bila dikuatkan dengan periwayatan yang lain maka hadis ini jadinya sahih wa hukiya anil imam Muhammad annahu qala hadithu bi'rin bi'ri budaatin sahihun diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya beliau mengatakan hadis tentang sumur budo'ah. itu hadisnya sahih وقال الترمذي هذا حديث حسن حديث حسن Imam al tirmidzi mengatakan hadis ini hasan Namun kita lanjutkan ke, ke pembahasan. Kemudian Imam Sanani rahimahullah melanjutkan wal hadithu lahu sababun. Hadith ini ada sebab atau asbabul lurutnya. Kenapa Nabi mengucapkan sabda beliau ini? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Itu ada sebabnya. Namun ikhwan yang khatifillah. tidak semua hadis, tidak semua riwayat ada asbab asbabul lurutnya. Ada sebab keluarnya hadis enggak? Ada yang ada sebabnya, ada yang tidak. Namun perlu dipahami ya. Atau untuk memudahkan mendekatkan kita lebih paham kalau kita kalau ada asbab lurutnya kemudian kita tahu kita dijelaskan tentang sebab keluarnya hadis tersebut. Apa sebabnya? Wahyu anhu kila li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebab urutnya bahwasanya ada orang yang menanyakan kepada Rasulullah sallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, anatawadhu min bi'ril من بئر بضاعه ابا كهكامي بول برودو داري سمر بضاعه ابا سمر بضاعه وهي بئر يطره فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن Sumur budu'a itu adalah sumur tua. Sumur tua, tapi airnya masih ada. Masih ada air, tapi sudah tidak dipakai airnya untuk dikonsumsi. Namun sumur itu dijadikan sebagai tempat pembuangan darah haid, bangkai anjing dan binatang busuk yang lainnya. Bangkai yang yang ini sumur budoa Ini di Madinah ada sumur tua dan sudah tidak dipakai tapi masih ada airnya. Maka orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu "Ya Rasulullah, ana mimbi min bi'ri apakah kami boleh berwudu dari air sumur budwa?" Mungkin kita berpikir begini, kok tanya karena air seperti itu? Karena kalau kita di Indonesia ini nggak tergambar. Tidak tergambar bagi kita kalau harus menggunakan air yang seperti itu. Kau muslim ini ikhwan Pemirsa salam tibi rahimahkumullah. Karena terbatasnya waktu ini yang bisa kita sampaikan dan insyaAllah Allah kita lanjutkan nanti dari penjelasan hadis ini jawaban dari Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang beruduk dari air sumur budoa mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua kita akhiri dengan doa kafaratul majlis سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته